Presiden Jokowi ajak seluruh tokoh agama dan masyarakat awasi aktivitas judol. Hal itu disampaikan Jokowi saat berikan keterangan pers soal judol di Istana Negara. Selain pemerintah sudah memblokir situs-situs judol, Jokowi juga mengajak para tokoh agama dan masyarakat luas untuk mengawasi dan melaporkan ke pihak berwajib dari segala aktivitas dari judi daring atau judi online. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online.